Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah yang dimaksudkan dengan batu kepadanya hingga luka? Di waktu ini ia bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang meluka muka Nabi mereka? Dan Allah berfirman, dengan terjemahan, bukanlah bagimu sesuatu daripada urusan ini, sama ada Allah mengampu mereka ataupun menyiksa mereka. Kerana sesungguhnya mereka orang-orang berbuat kezaliman. Kemudian setelah ia sampai ke tempat yang tinggi, datanglah kepadanya puterinya Fatimah. Lalu dibasuh darahnya dan Ali menuang air ke atasnya. Kemudian Fatimah terus mengambil sepotong tikar dan dibakarnya menjadi abu dan diletakkan ke atas tempat yang luka. Dengan demikian terhentilah keluar darahnya. Itulah kisahnya. Semoga bermanfaat. Hidup untuk memerdekakan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.